Tak apa, aku potong macam biasa lah. Kita unboxing barang hitam premium daripada Infinix Expat. Bukan Expat lah. Itu SIM cara itu singkat. Singkat. Kebodohan orang tu simpan kat untuk guna. Bodoh lah. Itulah. Macam tak plastik tak redok. Eh, aku punya bodoh. Aku beli kau bukan kau. Beli kau beli aku. Shit. Aku dah ada beli eh. Happy birthday to you. Oh, apa ni? Ada, tak apa. Aku lelaki kau dah membuat. Ada goyang tu. Bodoh lah. Sempat lagi buat lawak dalam video. Ha, angkat. Ya, angkat. Alright. Jangan lupa. Kau rap bandang kau je lah. Nanti kita orang letup kan. Macam mana nak pelik eh. Orang pakai gegapan. Kau pakai rap apa. Tapi ya, untuk pengetahuan anda, inilah barang pertama Infinix yang saya beli. Oh. Semua hidup pertama kali. Dan ini merupakan tablet pertama Infinix. Catat tarikh berapa bulan tu. Ah, bodoh shit. Sekejap. Oh, kedai anjir. Ini daripada KL tau. Ha? KL? KL. Ni casing. Apa ya? Bukan. Ni macam tempered silicone protective casing. Oh. Kira yang sama ya ayat silikon lah. Kita sama depan dia. Jangan sampai tol. Ya, tampuk eh. Infinix Expat. Alamak. 256 tak gila. Oh, hitam premium ah. Aku ambil warna hitam. Boleh aku angkat tu. You see this? Apa itu bagi saya baca. Tengok chipset dia. Helio G88 eh G99 88 aku. Ini bahaya ni. Dia macam Snapdragon 888 Plus tu. Yang lagi power dia. Dah macam 8833 ni. Ni kita buka casing dulu. Bunyinya sangat sangatlah yummy guys. Open lah. Tapi tak salahnya kata dia bagi casing dengan keyboard. Aku nak tengok charger dia berapa watt. Oh, charger dia tak boleh, nanti kita nanti spoiler kan awal-awal video tak boleh kita. Ni kalau yang tengok ni bahaya spoiler. Tak semua nak spoiler yang ni. Casing. Ni, oh ni just macam tak kena ya. Ah, bau. Dah lama tak keluar gitu kan. Sekejap, kita minum kuasa petik jari tu buka. Bau sekejap. Man, orang dah pintu buka pasang. Cuma ketuk mah tak pernah. Betul lah. Biasa kalau orang tengok unboxing aku banyak diam kan. Ni kali ni. Kali ni agak beda. Kali ni ada tiga wayu lanang ni. Lanang. Tiga wayu lanang kat sini. Bukan meja bang nak rap. Gerti sikit. Aduh. Aram tolong buka kan. Sini. Tu buka dulu. Kau Aram buat efek DJ. Dia belum hidup tempat nak dapat-dapat. Pelik aku. Tak apa, buka slow je. Kau member tengah steam kat kotak eh. Ah, boleh bau. Ada bau. Bau kedai. Oh, sedap ke? Tut. Oh, tapi korang boleh rasa lah tablet dia. Macam ringan kita. Ada bukan. Ah, bukan juga. Macam tablet tau. Dia memang tablet. Dia maksudnya. Dia gagal dia awak. Rasa ringan gila. Ha. Rasa tak berbuat lah. Ni apa ni? Oh, tu protection. Tu protection dia. Oi, pandai speaking ah. Kau baru tahu ke yang dia dah pandai speaking? Ulang kan? Nak berulang tu kat Andy. Nak tolong kan? Tarik kan? Dia punya plastik ni. Angkat baju dia. Widi. Keren cuy. Keren cuy. Estetik cuy. Keren cuy. Mantap. Infinix cuy. Cuy. Ada boba eh. Tak apa-apa, kita letak sebelah ni. Tapi macam tak dapat. Apa keyboard free tapi tak kisahlah keyboard free. 6500. 7000. 7000. Kita nak butuh manual. Ni. Ha? Main power je. Kita ni macam dilahirkan dekat kedai ni. Kita lanang. Kalau perempuan dia dilahirkan dekat mall, kita dekat handphone. Tengok lu. Ada apa? Oh, ni just macam accessory gitu je lah. Ini boleh tak ikram lah. Ni letak pun. Eh.
Simpin tool. Ha? Alah, comel ni. Simpin tool dia lah. Alah, fokus hilang. Macam buka kunci rumah. Ni boleh jebol rumah. Macam budak study apa kat? Ni casing dia ni. Cuba sarung, cuba sarung. Pakai baju. Ya awak pun dah pakai baju. Cuba sarung, cuba sarung. Sarung-sarung. Jap. Macam pakai baju anak. Mak bapak. Tak sampai 2 orang kan. Dia hijau ke dia random kan? Dia random kan. Dia memang dah siap-siap. Memang dia dah package. Dia macam kotak tu dah asyik-asyik sekali lah. Dia built in one box lah. You see this? 4 speaker. Lama-lama buka. Ni buka apa ni? Hui. Emak ni boy. Mantap ni. Yep. Yeay, Infinix. Macam Android 15 je. Dengar ada, tapi gaya dia macam Android 15. Ni barang pertama Infinix yang aku beli ni. Infinix. Ipo mak anakmu teracun mak tolong. Ni. Oh, sedek language. Speaker stereo sound. Sebab ni English. Tapi dia baca-baca boleh baca. Oh, stereo. Au. Aku dah kaji dah dekat JSM. JSM semua macam-macam ada. Select Android, country region. Ah, Android 14. Okay. Tapi akan datang boleh dapat Android 14 eh? 14. Sebab baru masuk ni. Eh? Wi-Fi tak ada. Tak ada. Tak apa. Android 14. Kita boleh main ni. Ni sini. Hai, next. Connect Wi-Fi back. Eh, ni boleh skip lah. Skip je. Asal aku back pula. Nah. Google service okay, tak ya. Google saya app kan. No. Google aku kan set lock screen password. Pattern lah. Ni aku belakan video yang korang jangan tengok eh. Yang boleh tengok cuma dua lanang ni je. Dua lanang. Ui baik apa. Ui, anak anu cuy. Ha? Okay. Uli. Bisa gitu boy. Confirm. System navigation. Oh, saya bagi gesture lah. Gesture. Nama lah macam benda iPhone. iPhone. Iman benda iPhone budak-budak lanang. ni kepada yang korang yang ada DM aku dekat IG yang pasal dia punya AI Welcome to Forex ni, AI yang macam hampir setara dengan Samsung Galaxy AI katanya. Welcome to Forex ni. Dia macam mana kau nak tahu? Dia ni function dia apa? Kalau kau macam nak buat macam surat ke, macam nak buat ayat kan. Contoh saya nak buat surat MC, surat sakit cuti. Dia boleh buat. Dia boleh sedia. Dia boleh translate, dia boleh generate. Mantap aku minta IC kan. Orang kata vibe dia ni macam Honor Pad. Aku pun tak pasti tapi tak tahulah. Okay, welcome. Ha ni by the way ni welcome ni bukan macam ada handphone Samsung S24 Ultra yang dekat TikTok tu dia jual 400 jadi buka on off welcome lah. Itu handphone scam. Welcome. Okay. Welcome. Ini Melayu. Based on Android 40. Ooh. Serius. Apa itu? Oi. ada apa ni? Play Store jelah. Citra kamera dia. Macam dia lebih juga game dia. Not bad. Ini setting. Setting. Lagi ada komen apa-apa setan. Saya tu tengah. Kita tengok spek dia. Abak tablet. Oh, quality. Siapa? Efek dia memang dah tadi bayi tahu dah LG 99. Ambil apa 14. Ada game mode. Oh. Tengok storage dia apa? Mana? Ada CCTV tas tak? Not good. Tapi untuk design dia memang macam agak mahal eh. Walaupun dengan 600. Apa lah tak ada, tak singkat tak ada beli lah. Tapi boleh pakai hotspot wifi. Tak ada apa-apa masalah. Barang yang hotspot aku jadi. So korang rasa macam mana akan datang? Maybe aku akan buat gameplay ke. Sebab dengan chipset dia yang macam yang agak mantap juga AGOG 99. Korang rasa macam mana? Ya, pendapat korang di bahagian ruangan komen di bawah. Jangan komen.